Yo, orang-orang, tempat gamers bakal dicampan berfaedah sampai SKI, oke? Di video ini gue pengen ngomongin tentang mastery ya. Ini banyak banget yang nanya sama gue mastery baru, teman-teman ya. Mastery baru yang 150 ini. Kalian nanya gitu pasti udah sampai level 100. Ya, ini 150. Ya, singkatnya dibuka atau enggak, word atau enggak, bang? Singkatnya word. Dibuka enggak? Dibuka. Cuman ya, gue jelasin pelan-pelan dulu deh ya, biar kalian ngerti dan kenapa harus dibuka ya. Pakai ruby pasti, jangan pakai level ya. Soalnya level ini gua aja yang rajin main masih level 89 gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau mau ikutin level sih ini bakal lama banget ya. Gua refresh dulu sebelumnya ya. Kalian buat yang masih baru main itu buka mastery dari level 40 atau enggak level 50 ya. Saran gua sih dari level 40 supaya progress kalian naik gitu. Progress kalian bakal meroket. Kayak Barca tanpa Messi ya, katanya ya. 40 sampai 40 ini kalian mulai buka teman-teman masterinya, itu progres kalian bakal meroket. Abis itu sampai ke level 100, at least sampai 95 kalian harus buka ya. Harus 100 sih sebenarnya, karena ini buat PvP ya, arena kan penting banget teman-teman buat gajiannya ya. Sedangkan ya lawan-lawan kalian tuh udah buka mastery semua, lawan-lawan kalian tuh gue yakin di kristal juga jangan-jangan udah tamat kali masterinya, jangan-jangan ya, cuman nggak tahu juga ya. Jadi ini kok bisa buka sampai level 100. Nah, level 100 ke atas ada yang bilang ini nggak penting bang, ini mah buat guild war doang. Ya nggak juga, nggak buat guild war doang. Lu contoh yang 105. Ini kan nggak ada tulisan guild war ya, untuk semua konten. Yang 110 ini lu tahu sendiri ini penting banget ya. Buat fate exploration, buat irid map ini ya, biar ketemu bos. Ketemu bos kan nggak keluar map ya. Ketemu bos nggak keluar map ya, irid map. Irid map sama dengan irid ruby. Bukan ini ruby, nambah ruby gitu teman-teman ya. Nah, terus habis itu ini kan bukan buat guild war doang gitu. Buat tambahin attack universal. Universal nanti ke depan keluar hero yang namanya Ace, AC, tulisan AC. Yang spoilernya udah ada di chapter 13 akhir ya. Spoilernya udah ada. Itu udah pasti keluar itu teman, bulan depan lah. Bulan depan update Legend Plus selanjutnya harusnya si Ace, karena kita udah mulai season 2 ya. Ini penting banget ya. Terus abis itu dia kan universal maksud gue gitu. Nah ini kan udah mulai guild war ya. Ini udah mulai guild raid ya. Nah ini kan yang 130 bukan buat guild raid aja gitu. Terus abis itu nextnya ini guild war, kata kalian gak penting, oke. Guild raid kata kalian gak penting, oke. Nah ini kan buat arena gitu. Sedangkan yang terakhir 150 ini buat semua konten gitu. Jadi kalau ada yang bilang aduh gak usah dibuka lah, Ini buat guild war doang, ya enggak juga gitu. Ini ya dibilang penting ya, penting aja. Penting-pentingnya jadi harus dibuka gak? Ya harus gitu. Cuma masa ini game ngehenya ya. Yang guild war harusnya ditaruh di peng akhir ya. Yang 150 sama 130 harusnya ya di sini. Gitu, harusnya 125. Jadi kita cukup buka sampai 125 juga. Begitu teman-teman. Cuman ya apa mau dikata lah, karyawannya butuh gaji juga ya. Jadi kita maklumin aja. Ini harus dibuka. Tapi cara bukanya jangan langsung, teman-teman. Cara dibukanya jangan langsung. Jangan langsung dibuka. Pertama kalian lihat sikon kalian dulu. Kalian lihat sikon kalian dulu ya. Lihat sikon kalian. Lihat sikon ini, teman-teman. Lihat sikon tiket kalian. Tiket hero multiple kalian. Kalian ada berapa sekarang? Kalau kalian punya ini 10 multiple. Kalian punya 10 multiple, kalian buka. Kalian mulai buka sampai level 100 ini, sampai 115. Kalau kalian punya di bawah ini, kalau kalian punya tiket multiple ini, tiket multiple hero ini, kalau kalian punya di bawah 5 multiple ini kan gua ada 11 nih ya. Kan gua ada 11. Kok kan punya 5 di bawah 5 atau 5. Itu kalian jangan buka dulu sampai 3 minggu ke depan. Kalian utamakan gacha dulu. Kenapa utamakan gacha dulu? Karena ke depan nih hero-hero bakal penting semua yang rilis. Lina lah, Shay Legend lah, terus apa lagi ya? Hero Guild Raid lah, Noho lah, Guilahan Legend lah. Ya oke lah, ini ada Guild Raid, ada yang nambahin Guild Raid Attack ya. Tapi apa gunanya kalau lu gak ada hero intinya, bener gak? Jadi utamakan, kita lebih utamakan hero dulu teman-teman. Lebih utamakan gacha dulu. Karena
ke depannya Yu Hiro bakal penting. Shen Bocil sih gue skip kalau tahu begini mah. Shen Bocil nanti kalau rilis gue skip. Pasti gue skip itu si Shen Bocil. Nah, ya buat mempercepat FE doang sih. Ya lu main di hard aja, main di normal aja kalau mau cepet ya. Sekarang kan juga udah ada, orang-orang kan udah ada solusinya tuh. Mainnya di hard ya. Kalau gue mah, gue player cupu jadi di very hard aja teman-teman. Gue juga pengangguran, gue sampah masyarakat jadi gue di very hard aja gitu ya. Orang-orang sibuk pasti mainnya di hard biar cepet. Nah jadi Shen Bocil tuh gue skip pasti teman-teman, karena gue pengangguran juga ya. Karena gue pengangguran jadi gue punya banyak waktu buat main ini ya. Gitu, Shen Bocil gue skip. Kayak Lina Lina gitu gak mungkin di skip. Shea gitu gak mungkin di skip. Jadi kita harus gacha tetep. Jadi ingat teman-teman ya, buat kalian yang punya hero ini di bawah 5 atau 5 ya, itu kalian skip dulu lah Mas Ri. Skip dulu Mas Ri. Even kalian skip aja yang ini. Kalau yang ini buka sih harus sih. Buat rate yang terbaru ya ini. Yang 105 kalian buka sih. 110 kalau kalian udah punya Yonhee kalian boleh skip teman-teman. Karena enggak bisa di-stuck. Ini enggak bisa di-stuck teman-teman sama Yonhee. Kalian perhatiin aja. Penambahannya sama gitu. Ini ya gue nyesel sih jadi gacha Yonhee. Yonhee pet itu gue nyesel sih. Kampret ya. Nah, terus abis itu ini penting ya. Ini penting buat buka. Ini kalian jangan buka dulu ya. Ingat itu teman-teman. Ini jangan buka dulu kalau kalian hero-nya dikit. Hero multiple tiket tadi dikit. 5 atau di bawah 5. Kalau kalian udah punya kayak gue 11, ini buka. Hajar buka aja, teman-teman. Ini hajar buka. Nah, bukanya juga jangan barbar, teman-teman. Paling enggak boleh itu kalian buka secara barbar. Master ini enggak boleh kalian buka secara barbar langsung bet 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 gitu loh. Langsung apa tuh? Langsung iya, langsung bet 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 gitu langsung kalian buka semua gitu. Langsung kalian hajar buka. Seminggu sekali, jangan lebih. Seminggu sekali jangan lebih. Kenapa? Karena sekali lagi kita butuh hero-hero untuk ke depan. Lina lah, Guilahan Legend lah, Shea Legend lah, Alice lah, Alice Legend lah. Terus siapa lagi ya? Pokoknya ke depannya penting-penting sih hero sih. Noho itu juga penting ya. Lu percuma buka Master Guilderet itu percuma. Kalau lu enggak punya hero-nya gitu. Mending lu punya hero tapi Master belum kebuka. Seminggu sekali jangan lebih. Supaya apa? Supaya kita bisa save Ruby untuk hero-hero selanjutnya, teman-teman. Untuk kita bisa save Ruby untuk hero-hero selanjutnya. Jadi gitu. Saran dari gua sih. Untuk yang udah buka, yang punya tiket summon-nya banyak, kalian buka seminggu, jangan lebih. Walaupun misalkan Ruby kalian banyak nih. Misalkan Ruby kalian banyak. Kalian pegang 20.000 Ruby nih sekarang. Kalian abisin semua, jangan dulu. Santai dulu. Dicicil aja Mas Rini, jangan lo hajar. Mas Rini harus dicicil. Karena kalau kalian hajar langsung, takutnya hero ke depannya penting, kalian gak ada Ruby. Waduh, itu nyaho sih kalian. Karena gini ya teman-teman, penting banget untuk mendapatkan hero. Mendapatkan hero baru di hari pertama itu penting banget. Contoh nih, contoh kalian. Kalian mau gacha nih misalnya. Kalian mau gacha si Evan nih. Mau, enggak. Pas dia rilis, Evan ini rilis. Mau, ya mau, enggak, ya enggak gitu. Hari pertama harus kalian hajar. Kenapa? Karena kalian bisa ambil contoh Nestra Shen ini. Kalian ya harus hajar. Wajib hajar si Nestra Shen ini. Karena kalian bisa beli Soul Stone pakai Ruby di sini dari hari pertama. Gitu. Ini kalian lihat cuma 3 hari ya, teman-teman. Cuma seminggu lah. Cuma seminggu si Shen ada di sini. Atau kalau kalian punya Evan cuma seminggu, Evan bisa kalian beli pakai Ruby. Gitu. Jadi kalian kalau udah punya Nestra Shen hari pertama, kalian bisa dapat hadiah yang ini. Ini. Lihat. Ini kalau kalian punya Nestra Shen pasti level 44. Asal kalian tiap hari beli pakai Ruby. Soul Stone-nya si Shen kalian beli pakai Ruby. Itu pasti. Makanya penting banget buat dapat di hari pertama. Itu penting banget biar progress hero kita nanjak gitu, teman-teman. Biar progress hero kita cepat nanjak. Jadi makanya gue bilang Master ini sekali lagi jangan kalian hajar. Dan juga kalau ini untuk gue pribadi aja, ini untuk gue pribadi aja ya. Nggak usah terlalu denger, cuman kalian jadiin pertimbangan aja. Menurut gue, Guild War ini adalah konten yang sangat penting ya. Karena hadiahnya sangat menarik, teman-teman. Hadiahnya Guild gue at least rank 100 lah. Rank 100 lah, syukur-syukur bisa season lalu rank 27, syukur-syukur ya. Bisa rank 27 ya.
hadiahnya sangat menarik, teman-teman. Ada si Moonstone apa nih namanya? Forgotten Memory Piece. Ini sangat penting. Kalau bagi gue ya, ada Light Crystal Shard juga, sama Ruby dan Topaz banyak juga. Topaz ya, kita salah satu pendapatan Topaz kita yang tergede ya di Good War lah. Gitu ya, teman. Dan gue ini ya, teman-teman, gue ini salah satu pengurus Good ya. Jabatannya lah. Walaupun nggak, sebenarnya nggak gue urus sih. Jabatannya ya, gue mana ya? Ini, teman-teman. Ada lambang ini ya. Ini gue salah satu itu pengurus gue. Jadi kalau gue nggak buka, kalau gue nggak, gue sebagai pengurus gue, kalau gue nggak buka yang mastery-mastery buat gue, wah, ya apa kabar anggota-anggota gue, pasti mikir lah gitu lah. Anggota-anggota gue pasti mikir lah gitu, wah anjing nih, apa tuh si pengurusnya nggak buka gitu, ngapain gue juga buka gitu, pasti pada mikir gitu. Jadi kalau anggota gue pada mikir gitu, pasti untuk keberlangsungan gue nggak bagus. Takutnya kedepak dari top 100. Takutnya kedepak karena yang lain pada malas buka mastery juga. Gitu. Jadi kalau bagi gue sih jujur ya, kalau bagi kalian kan nggak penting yang Guild War ini ya. Kalau bagi gue jujur sih penting banget. Gitu. Karena gue pasti buka. Karena kesatu gue pengurus Guild. Tapi ini ya dari pribadi gue aja sih, nggak usah terlalu didengar sih. Ya, gitu aja soal mastery ya. Jadi ya, saya semoga bermanfaat lah buat kalian, teman-teman. Sampai segini aja video kali ini ya. Jadi ingat sekali lagi ya, kalau tiket kalian banyak nih, gua rangkum ya. Kalau tiket kalian banyak ini, kalau tiket hero kalian banyak 10 ke atas, itu kalian cicil seminggu sekali mulai dari sekarang. Kalau tiket kalian dikit, 2 minggu atau 3 minggu lagi kalian baru buka. Oke, jadi kalian kumpulin tiket sama ruby kalian buat tanks banner dulu. Takutnya penting, teman-teman. Takutnya penting. Oh, next banner Lina kayak apa kayak itu penting semua, teman-teman ya. Ya, thank you teman-teman yang udah nonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye semua. Yeah.